Hari Jumat 2 September dimanfaatkan Pemdes Nagasari dan warga melakukan gotong royong pelebaran jalan penghubung Ranca Goong, Panyindangan dilakukan mereka mumpung cuaca mendukung. Perangkat desa dan warga membawa peralatan cangkul, garpu, parang, dan peralatan tradisional lainnya untuk memperbaiki jalan yang masih begini tanah sebelum dicor pemirsa. Dua jalan desa Nagasari yang bisa nyambung ke Panyindangan dan Sumber Gede menurut Abdes perlu dipelihara, termasuk rawayan gantung Rawa Kalong Panyindangan. Dari rawayan arah Pondok Pesantren ada dua jalur jalan. Arah kanan terdapat jalan lingkungan yang sempit diapit pesawahan dan rawa. Arah kiri jalan masih tanah, terdapat kerusakan yang bisa membahayakan pengendara roda 2 saat musim hujan. Dengan gotong royong lobaan, Pemdes dan warga dapat meminimalisir kerusakan akses pertanian, dagang, sekolah, dan kegiatan lain warga masyarakat setempat maupun yang datang dari luar desa melewati ruas jalan tersebut. Demikian.